vokalis band yang ramah, disertai interaksi dengan penonton tentu bikin girang. Tapi, secinta-cintanya dengan idola jangan sampai bikin mereka malah celaka. Seperti momen berikut nih, saat Tantri Kotak terjatuh dari panggung setinggi 2 meter gegara penonton. Niat awalnya sih, Tantri pengen vibing bareng penonton sambil menyambut jabat tangan fans. Tak dinyana, aksinya malah berujung nyungsep. Gimana nggak nyungsep? Penonton yang dijabat tangannya itu malah menarik tangan Tantri usai menjabatnya. Ya, positif thinking aja sih. Mungkin dia terlalu bersemangat bisa salaman dengan sang idola. Tapi ya sudah, untungnya Tantri selamat dan baik-baik aja. Ia berhasil meraih besi pembatas dan tim keamanan juga sigap membantunya. Tantri sendiri menganggap momen tak mengenakkan itu sebagai tragedi yang akan selalu ia kenang. So, jangan marah dulu. Sebab penonton yang menarik Tantri sudah minta maaf kok. Acara ini saya tadi udah menangis dengan Tantri dengan tidak sengaja. Dan saya mohon maaf atas kejadian tadi yang sebenar-benarnya. Dan yang setulus-tulusnya, saya minta maaf atas acara ini. Mohon maaf jika ada saya